Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Nick and Now. Di video kali ini, kita kulineran di Bogor. Nama tempatnya adalah Meja Restoran. Untuk waiting list di Meja Restoran ini, kita tidak harus turun dan antri. Cukup didaftarkan dari dalam kendaraan pada saat masuk ke area restoran. Ini untuk menghindari kerumunan di ruang tunggu. Jadi, kita diminta untuk menunggunya di dalam mobil sampai nanti dipanggil oleh petugas restoran untuk siap-siap dan menunggu di ruang tunggunya. Asik! Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, akhirnya Nick and Now dipanggil juga. Sebelum masuk, pastikan kita menjalankan protokol kesehatan ya. Wajib mencuci tangan sebelum masuk, pakai masker, dan jaga jarak. Setelah itu, kita juga akan dicek suhu tubuhnya. Sudah tidak sabar untuk masuk. Yuk, kita masuk. Wah, bagus ya. Ada kolam pancuran kecil di ruang tunggunya. Nick and Now penasaran, ada ikannya nggak ya? Nggak ada ikannya, Now. Yeay, akhirnya Nick and Now dipanggil masuk. Sebelum masuk, jangan lupa cekin dulu di aplikasi Peduli Lindungi ya, teman-teman. Nick and Now dapat tempatnya di indoor nih. Bagus kan tempatnya? Kita pesan dulu ya teman-teman. Kita tanya apa yang favorit dan rekomendasinya di sini. Kata masnya sih, gurame sambal kecombrang dan iga bakarnya favorit di sini. Kita lihat ke dalam seperti apa ya meja ini. Selain area indoor tempat Nick and Now tadi, ada juga indoor yang menghadap ke view kolamnya. Seperti ini. Ini adalah area outdoornya. Yuk, Nick and Now kita foto dulu. Cheese. Area outdoornya lucu ya. Banyak tempat buat foto-foto yang bagus nih di sini. Baik indoor maupun outdoornya, tempatnya bagus. Pemandangan dan suasana di meja restoran ini sangat indah dan nyaman. Kita masuk dari pintu dekat musola. Ternyata ada tempat makan indoornya juga loh. Di meja restoran ini juga terdapat private room ya. Untuk kalian yang mau mengadakan acara khusus, bisa banget nih. Setelah berkeliling, pas sekali makanan dan minuman pesanan Nick and Now sudah datang. Penasaran seperti apa ya rasanya? Mari kita makan. Kita lagi ada di meja restoran Bogor. Terus kita udah pesan makanan. Ini salah satunya yang rekomend adalah iga bakarnya. Kita cobain ya iga bakarnya. Oh ya, si iga bakar ini isinya tuh bukan pakai nasi. Ini ada mashed potato. Kita cobain dulu deh. Kita cobain ini dulu. Ya, ini mashed potato pakai susu. Ini enak. Enak. Biasanya aku nggak suka mashed potato, tapi ini enak sih. Kita lihat bagian dalamnya deh. Kalau bagian dalamnya empuk, nggak keras. Ini gurame saus kecombrang. Kita mau cobain. Kelihatannya enak ya, garing. Kita cobain tanpa sausnya dulu. Kita coba pakai saus. Ini menu ketiganya. Kita pesan empal gentong. Di dalamnya udah ada sih. Udah ada isiannya, cuma ada tambahannya lagi.
Kita cobain ya. Ini enak. Enak. Untuk anak-anak bisa. Gak pedes, cuma bau bumbunya aja. Ini enak, enak banget, bener. Pokoknya sedap banget. Yummy. Kita selesai makannya. Yes. Dan ini kita pesan es krim. Kita cobain es krimnya ya. Dede mau rasa apa? Strawberry. Enggak dikit tuh. Enggak kan? Kita sudah selesai makan ya. Kita mau bayar-bayar dulu. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and always have fun. Bye-bye.